Oke, halo lo suruh kembali lagi di channel Nemah Miniatur Official. Oke Sam, kali ini kita akan melanjutkan proses project miniatur. Oke Sam ya. Ya, ini kemarin itu yang punya ini sampai komen Sam ya, minta dibikinin konten proses pemasangan-pemasangannya Sam ya. Nah, ini Sam ya. Jadi untuk catnya ini udah kering ya. Ini kemarin juga udah diproses sebenarnya Sam, tapi belum kita buat konten ya. Nah, jadi untuk hari ini proses apalagi dong, Gung? Ini proses tadi buat kaca buat sama sound, ya? Sound system. Yeah, sound. Anjay. Bisa jadi ini dua unit ini ya. Dua-duanya pakai sound system, dua-duanya pakai RC, dua-duanya pakai bilet dong. Bilet, lampu bilet. Full lampu, dua-duanya pakai stiker sama wes, pokoknya full spek wes lah ya. Dan apa nih Gung? Dan sultan. Ya ini, jadi untuk hari ini proses pemasangan interior, pembuatan interior, pemasangan kaca ya. Ini tadi kacanya udah dipasang ya. Untuk sound system ini udah jadi kok. Jadi, ya. Ini belum bisa dites ini Sam ya. Ini udah dipasang sound systemnya Sam. Sound system atas ini pakai dua speaker berapa inch Sam minum? Satu setengah Sam ya. Ini dua-duanya Sam. Modeling ini Sam ya. Jadi nanti dashboardnya juga dipasangi speaker ya ini. Yang satu di mana kok? Ya, nah ini yang satu belum ada. Oke, nanti ya. Kita lanjut ke bagian sase Sam ya. Kita melihat Sam ini kok sibuk banget Sam ini. Cari apa Sam ini? Cari berkah. Cari berkah. Oke Sam ya, ini untuk sasisnya Sam ya. Untuk sasisnya ini sudah dirakit Sam ya. Sudah dirakit ini. Jadi untuk gardannya ini pasti konten anu Sam ya. Konten si Jambon ya, Seng Ping itu Sam ya, KW-nya ya, itu pas pemasangannya itu kita cepil gardennya Sam ya, pas pemasangan gardan, pemasangan velg, gan itu ada itu di video sebelumnya. Nah kali ini udah dipasang Sam barangnya Sam ya, sase spare, ini dinamo, gardan, kopel. Wes dipasang kabeh iki Sam ya. Lampu ini dudukan lampu juga udah dipasang ini. Ya, dua-duanya Sam ya. Anjir, ini yang HDL iki Sam ya. Nih. Ini dua-duanya Sam ya. Ini gardannya beda ini Sam. Ya. Lebih panjang ini Sam. Luis pol iki Sam ya. Nah, jadi ini untuk yang RC ini nunggu apa? Nunggu sound engine. Nunggu sound engine ya. Per remote-remotean itu Sam ya. Belum datang Sam ya. Nih, untuk ini tuh tinggal nunggu itu tak Sam ya. Paketan RC neta Sam yang belum datang Sam. Aduh. Jadi ini masih bisa menunggu berapa minggu lagi kok. Enggak tahu Sam. Belum tahu ya. Pokoknya nanti ditunggu saja ya. Untuk proses kali ini pokoknya kita spill tipis-tipis saja dulu Sam ya. Oke, untuk baknya ini variasi ini. Variasi ini udah dipasang Sam. Selebornya Sam. Kalau pengaman dan bumper itu terakhir kayak nunggu pemasangan bak dan kabin Sam ya. Terus baru pasang hidroliknya. Nah, ini kemarin untuk bumpernya ini kan nanti ada lampunya ya. Jadi ini lampu ini tadi kemarin apa? Winginane kok? Winginane iki sama aku buat lampunya, tapi ini belum jadi Sam ya. Lampu reflektor patriotnya Sam ya. Kalau yang non lampu itu kan kita pakai cetakan ya, jadi nggak ngastem kayak gini ya, cetakannya habis ya. Tak kasih lihat Sam ya, kalau yang non lampu gampang Sam, tinggal ngecat langsung di template ngetok Sam ya. Kayak punya si Jambon itu kan cetakan. Nah ini ini
kotor ini Sam, debu. Nah, kalau ini tinggal pasang tok Sam ya, ngepasangkan bolongan lampu bumpernya. Terus di sini ada lampu ini. Ini lampunya kemarin juga baru dibuat ya. Ini tinggal masang lampu nih tok Sam. Wes tinggal nempelin tok iki Sam ya, perakitan lampu. Untuk lampunya itu kemarin pas di konten mau masang Herae sama Agung itu ya. Tuh. Di konten pas pemasangan Herae sama Agung udah di tes tuh lampunya. Nah, ini lagi persiapan mau merakit lampu ini kayak Isan ya. Siapa yang mau lihat ini perlampuan Isan? Siap. Ini jenenge apa dong dia? Sing kaya lo? Resistor. Perlampuannya nang ngendi sih ya? Ini Sam ya. Ini perlampuannya Sam ya. Jadi nanti itu dua unit itu pakai lampu semua Sam ini. Ini strobonya Sam. Strobo dan lampu kanalnya ini Sam. Ini lampu kanal, ini lampu strobo. Coba kita tes kali ya. Biar kalian enggak kepo juga ini. Kita tes ya. Jadi ini untuk strobo dan lain-lain ya, perlampuan itu pakai USB, anjay USB, jenengnya apa? USB apa ini namanya? Ini bisa dicolokkan ke power bank, bisa dicolokkan ke colokan cas kayak gini sama. Nah, wih, Movie slope, ini bisa ganti-ganti mode ini sama. Banyak-banyak ini mode ini sama. Warnanya juga komplit. Yo, ada hijau, ada merah, ada kuning, biru, semuanya ready. Terus lampu kanal ini warna apa ini? Gak tahu saya juga sama. Ini lampu kanal kalian bisa request, saya mau minta warna putih, warna merah kayak Tani X itu sama aku, warna hijau, bisa semua pokoknya. Warna ungu sama warna hijau pokoknya sama. Oke. Oke Sam, kita lihat Sam ya, ini barusan sang inung Asang musang ya apa ini Sam, pote-pote Sam, musang mutang. Ini barusan pemasangan lampu bilet Sam ya, wajah ini dibor Sam deh. Oke. Pemasangan kaca juga ini, ini pemasangan kaca nih. Pemasangan kaca ya guys ya. Ini tadi tadi pemasangan pentol-pentol. Ini juga tadi barusan pemasangan bilet. Ini tetangga ada yang lagi cek sound sama anak murid ini cek sound. Oke guys, ini ya, ini variasi-variasi ini guys, belum terpasang Sam variasi ini Sam, masih menunggu pemasangan RC ini guys ya. Kita sepil aja ini ya. Di sini ada wheel drop, ada songkok, sudah tinggal pasang tok iki Sam jane Sam. Jadi nanti next konten pas perakitan itu pas paket RC yang sudah datang aja ya guys ya. Wah, perambu isrek. Waduh, besar. Ini di bawah saya ini
unit-unit ya. Barusan ngonten Sam. Anjay. Kabine wis dipasangi bilet, lampu bilet, lampu strobo. Dialah iki, ruwet. Mi. Ini yang kuning lagi dipasangi kaca film. Oh iya. Kaca film tak iku sekarang arene. Kita kae Innova Innova. Sampai di mana? Kaca film ngilur. Yang tanya-tanya ya, kaca film pakai baru pakai spotlight hitam tembus kok ya? Iya, hitam tembus. Kelas deh. Ini tadi lampu reflektor dilihatnya sudah dipasangi lampu Mika juga kan? Ini terpasang halus. Nanti ini habis ini next konten kalau sudah dapat pemasangan stiker kok ya. Ini stikernya konsepnya gimana kok ya? Ada apa? Simpel sama simpel. Cuma tulisan kaca sama di belakang. Nah, nanti ya untuk konsep desainnya sudah tidak sepil so. Di next konten anjay. Apa? Hitam tembus. Ini pemasangan apa lagi dong? Gasbor jadi. Gasbornya ada sound systemnya kan. Sound system. Ini spotlight chrome juga kan. Gimana spotnya kan? Habis beli sekolah chrome ini kalau di daerah kalian berapa ini sama? Ini segini 10.000 sama. Ini nanti dipasang ke ini ya, apa jenis drain ya, misalnya dibikin drain ya sama. Ini dibikin drain ini nanti pokoknya dilihat aja ini hasilnya sama. Oke seluruh, begini hasilnya seluruh ya setelah dipasangi bilet dan ini tadi ya yang skelet chrome itu hasilnya kayak gini ini di cutting bisa ini tadi hasil pemasangan kaca filmnya ya. Ini enggak ada kaca filmnya kong nanti manja ini juga udah dipasang ke sasis manja bro. Anjay. Di sepasang kesasa Sam ya, dua-duanya Sam. Ya, terus di sini Sam ini udah sama Kongis lagi pemasangan anu Sam, perlampuan lagi Sam ya. Sam. Wah, lampu listrik. Lampu kanal sudah terpasang nih Sam. Lampu kanal yang ini masih proses ya. Sam ini lagi proses pemasangan lampu songkok nu. Sam, jadi kabelnya itu lewat sini Sam, lewat
bawah, 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 samping, 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 bawah, bawah, bawah. Naik ya. Rodo urus sama. Kalau enggak urus ya enggak jalan pun ya. Bisa. Nah, ditaruh juga. Di remote. Di remote. Oh iya, di remote. Kayaknya masih kamu kental korek ya sang. Masih kamu kental korek ya. Pengetesannya pakai porter yang ini saya bisa cerita sih. Nanti perlu dulu. Wah belum bisa cerita sang nanti ya. Kita lihat yang punya sama Agung. Anja ini yang HDL lampu kentalnya warna apa Agung? Putih. Sama ya biru juga putih. Sama. Nah pemasangan ini kayak gini Sam ya, jadi ini harus ngeluh Sam, bener-bener teliti ini Sam ya biar nanti lampunya itu pas loh, urut harus teliti ini, biar gak yang sini kepasang ke sini, yang ini pasang ke sini ya. Ini songkok juga udah jadi kok coba Sam, tebak berapa kali saya ngomong anjay. Berapa kali sama sekolah mau aja bicara anjir bisa songkoknya ini lampunya model ini custom-customan sama ya GB Biro lagi kong? GB2 ya loh ya ini beda lagi nah, ini GB Biro loh saya ini GB Biro GB3 GB3 anjir itu anak apa pas itu? Kelas deh itu singgungnya nang gue mungkin nang harap boleh nang bisa ya nama kalau soal berbisan saya nggak tahu ya guys ini lampu strobo juga udah kepasang ini Sam dua-duanya ini udah kepasang semua Sam nanti kita tes ya di akhir video ya oke lanjut nanti ini kurangnya sebenarnya ini kurang nganu Sam kurang paket RCN itu ya jadi nanti part 2 nya ya pas paket RCN ini datang kita buat konten perakitan lagi ditunggu saja Sam ya wih langsung aja ke proses ini ke nganu Sam persepilihan perlampuan ya kita tes lampu strobo dan lampu kanalnya Kuch kuch hota hai, par ke ya kiraya, par ke ya, par ke ya.